زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي. Ada Abu Hanifah salatnya 2 rakaat saja ya, tapi khatam Al-Qur'an. Ya, ba'da Isya, beliau 2 rakaat tapi khatam Al-Qur'an. Itu luar biasa zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Karena sudah ada rasa yang berbeda. Sudah merasakan nikmatnya itu membaca Al-Qur'an, sudah merasakan nikmatnya salat. Ada pepatah Arab mengatakan al-amalu 'alal mahabbati la yadkhul futur. Melakukan sesuatu amalan dengan dasar cinta, maka itu tidak akan pernah lelah, terasa nikmat. Tapi kalau belum ada rasa, itu rasanya siksaan. Rasanya siksaan. Makanya di pondok pesantren saya dulu hukumannya sholat. Kalau dia buat pelanggaran, disuruh sholat 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat. Itu bagi mereka rasanya hukuman. Tapi kaum sholihin rasanya itu nikmat. Ada seorang ulama di Hadramaut, beliau saking nikmatnya membaca Al-Quran, itu air liurnya berubah seperti madu. Sehingga tidak pernah membaca Al-Quran di waktu sebelum berbuka puasa. Ditakutkan nanti dalam keadaan membaca, air liurnya tertelan, maka membatalkan puasa. Karena ludahnya berubah menjadi madu. Kenapa? Karena begitu nikmatnya ya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang mereka rasakan. Dan Nabi SAW ketika mi'raj, Allah ta'ala sudah memberikan doa yang Nabi minta. Nabi ketika melihat Allah di mustawa itu kenikmatan yang luar biasa menghadap Allah, lihat. Makanya dalam syair dikatakan wa khassa li kulli nabiyyin fadilatan wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammadah. Allah taala memberikan keistimewaan kepada seluruh para nabi, tapi keistimewaan memandang Allah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih hidup, Nabi memandang nikmat. Nabi ingat kepada umatnya, ya Allah, ini kenikmatan ketika saya memandang Engkau, ya Allah, tolong Engkau jadikan kepada umatku. Kemudian Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, ju'ilat qurratul ain fi shalah. Kenikmatan ini, penyejuk ini, saya jadikan di dalam solat. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan zauq, sudah ada rasa di dalam sholatnya, sudah ada rasa di dalam membaca ayat-ayat Allah, sudah ada rasa di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kenikmatan ini mereka rasakan sehingga 1000 rakaat bagi mereka kurang. Mereka merasa kurang. Dan ini luar biasa. Ada di antara ulama kakinya ini mau diamputasi. Mau dipotong oleh dokter, dia kena luka, kata dokter, tobit, ini mau diamputasi, gimana? Pakai bius, jangan, bius haram, kata dia. Kalangan para ulama, ya, sampai dibilang pala itu kalau dibuat obat bius jadinya haram. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Ma'alimati Alam Ghuyub, obat-obat bius untuk mereka, mereka tidak mau. Karena menghilangkan akal bagi mereka, haram. Ini dokter bingung, tapi ini mau operasi, masa hidup-hidup kami potong kaki. Kata beliau nih, yang ahli khusyuk dalam sholat, dia katakan, sudah kalian potong saya punya kaki waktu saya sholat. Saya kalau sudah sholat itu saya tidak rasa hidup di dunia, saya lagi di alam yang lain. Saking khusyuknya. Sudah, ini dia sholat. Dalam posisi duduk, kakinya dibentangkan, dia sholat. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, sudah dipotong? Sudah. Ini tidak merasakan. Kenapa? Dia terbius dengan ibadah sholat. Sudah merasakan zauq kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para kalangan orang-orang sholihin, ya seperti Rabi'atul Adawiyah, ini wanita, kalau itu kalangan laki-laki. Kalangan wanita, Rabi'atul Adawiyah itu, kalau waktu siang muncul menangis. Waktu pagi matahari naik, beliau menangis. Kenapa? Berpisah dengan sang kekasih Allah. Kalau di malam hari bisa berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga derajat ibadahnya, Al-Imam Al-Jalabin mengatakan ibadah kita dikatakan tiga kategori. Yang pertama, ibadatul ahrar. Ibadah orang-orang merdeka. Seperti apa ibadah orang-orang merdeka? Ibadahnya bukan karena cari surga, bukan takut neraka. Tapi ibadahnya karena kenikmatan bisa bersama dengan Allah, bisa berdoa dengan Allah, bisa merasakan begitu nikmat yang Allah berikan. Ini seperti Rabi'atul Adawiyah. Makanya beliau punya mengajar, Ilahi in kuntu abaduka abaktuka khaufan nari fa akhriki bin nari. Ya Allah, kalau aku ibadah padamu karena takut api neraka, bakar aku dengan api neraka. Aw rafdatan fil jannati fa harrima alayya. Atau aku ibadah hanya cari surga, haramkan surga kepadaku. Kalau aku ibadah karena cinta kepadamu, fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Jangan kau haramkan mata ini memandangmu. Itu kata Rabbi Adonai. Jadi ibadahnya tidak cari surga, bukan karena takut neraka. Tapi sekalipun orang yang ibadahnya ditanya, kau sholat untuk apa? Biar masuk surga. Kau sholat untuk apa? Ya biar dapat kenikmatan surga, hidup bahagia di surga. Apakah ini boleh niat seperti ini ibadah? Boleh. Masih dikatakan ikhlas. Tapi pangkatnya paling di bawah. Karena Allah Ta'ala telah memberikan anjuran di dalam ayat Al-Quran. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wal jannatu ardu samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Ini dipersiapkan surga bagi orang-orang yang takwa. Dikasih. Ada derajat kedua, dia ibadah karena takut neraka. Karena takut masuk neraka. Itu disebutkan dalam riwayat Nu'man bin Bashir, orang yang siksaan paling ringan di dalam neraka, paling ringan di neraka itu yudau jamratan. Diletakkan dia batu bara neraka di bawah telapak kaki. Ini azab neraka yang paling ringan. Batu bara itu diletakkan di bawah telapak kaki, saking panasnya, itu otaknya mendidih. Dan ketika mendidih, meletus, balik lagi. Dia merasakan sakit itu berulang-ulang kali. Sehingga orang tersebut menyatakan, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang tersebut dia mengatakan, kayaknya saya yang paling berat di azab di neraka. Merasakan paling beratnya di azab. Tapi Nabi katakan apa? Tidak, dia paling ringan. Yang paling ringan merasakan azab tersebut, dia katakan paling berat. Itu batu bara taruh, itu saking panasnya itu kotak mendidih. Bisa bayangkan, ya begitu panasnya itu batu bara. Kalau sudah mendidih, hancur, mati, selesai, enak. Tapi masalahnya Allah Ta'ala hidupkan kembali lagi. Dia rasakan dengan waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Seperti itu, berulang-ulang, begitu. Kalau dia orang muslim, tetap dia dikeluarkan dari neraka. Tapi tetap jangan mampir di situ. Karena tidak ada yang kuat. Kalau dia orang Islam, dikeluarkan. Dikeluarkan, dalam Sahihul Bukhari disebutkan, ada mata air sebelum masuk ke dalam surga. Ini bagi orang-orang umat Nabi Muhammad yang berada dalam neraka. Ketika mereka dikeluarkan, mereka tidak langsung masuk ke surga, tapi mandi. Namanya Ainul Hayah. Air kehidupan. Air kehidupan di surga. Untuk apa? Ternyata ketika mereka keluar itu, mereka sudah hangus. Itu dalam Al-Quran, jangan main-main, disebutkan ayat, sampai Fudail bin Iyad, kalau baca ayat itu, pingsan. Allah sebutkan, nanti di dalam neraka, bahan bakarnya dari batu dan manusia. Bahan bakarnya batu dan manusia. Keluar dia hangus, dimandikan dia di air hayah tersebut. Setelah dia bersih, baru disuruh masuk ke dalam surga. Tapi itu kita tidak tahu berapa lama. Dikatakan kehidupan dunia, ada seorang ulama mengatakan kehidupan dunia yang ada ini sampai hari kiamat, Nabi Adam, dan nantinya sampai hari kiamat, itu kurang lebih hitungan akhirat 8 menit. Yang panjang ini dunia, hitungan akhirat 8 menit. Maka sangat sayang sekali ketika hidup di dunia, dia tidak memanfaatkan waktunya. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan peringatan di dalam Al-Quran dengan masalah waktu. Karena banyak orang lalai dengan waktu. Dia rasakan kayaknya hidupnya di sini saja. Allah sebutkan sumpah, wal fajr, demi waktu pagi. Allah sebutkan wad duha, demi waktu duha. Allah sebutkan siang, wan nahari, demi waktu siang. Allah sebutkan wal asri, demi waktu asar. Allah sebutkan malam, wal laili, demi waktu malam. Biar apa? Tanbihan, kasih peringatan. Ini waktu, jangan dibuang-buang.
Ini waktu kalian di dunia hanya kisaran itu saja, perputaran yang sesaat saja. Dalam Al-Quran dibilang hanya waktu sore ke waktu maghrib saja. Sehingga ini menjadi pelajaran kepada kita, ini waktu kita gunakan, jangan dibuang sia-sia. Nanti harganya kelihatan ketika kita meninggal. Harganya waktu kelihatan kita meninggal. Orang yang masuk surga sekalipun menyesal karena membuang waktu. Laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa ala sa'atin marat bihim lam yazkurullaha ta'ala fiha. Penghuni surga tidak ada yang menyesal kecuali yang mereka sesali satu penyesalan. Apa itu? Ketika hidup di dunia ada satu waktu terlewatkan sia-sia, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penghuni surga saja menyesal, bagaimana penghuni neraka? Makanya puncak penyesalan dikatakan oleh Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa. Fir'aun sudah menyesal, amantu bi Rabbi Musa. Dalam Al-Quran, Fir'aun menyatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa, penciptanya Musa. Tapi taubatnya tidak diterima sama Allah SWT. Kenapa? Terlambat. Ruhnya sudah sampai tenggorokan. Pintu taubat ditutup. Allah Ta'ala buka pintu taubat 24 jam. Non-stop. Bahkan disebutkan dalam kitab Nuruz Zulam, kalau ada yang melakukan kebaikan, malaikat yang ada di kanan itu langsung mencatat. Ini buat kebaikan, catat cepat. Sudah dicatat, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat. Bahkan tidak ada jumlahnya. Ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang bikin dosa, malaikat yang di tangan kiri, di samping kiri ini mau tulis, malaikat yang di kanan bilang, jangan dulu tulis, sabar. Sabar dulu. Katanya dia bikin dosa, sabar. Mungkin sebentar dia bertobat, tunggu 1 jam. Tunggu 1 jam, belum bertobat juga. Tunggu 2 jam, belum bertobat juga. Tunggu 3 jam, belum bertobat juga. Sudah mau tulis, yang di kanan, jangan sabar dulu. Mungkin sebentar lagi dia bertobat. Ini sudah 3 jam, tambah lagi 4 jam, 5 jam, tidak ditulis. Sampai 6 jam, itu malaikat yang menulis dosa, dia marah besar. Dia bilang, ini orang kurang ajar sekali. Sudah dikasih waktu 6 jam, tidak mau bertobat. Oh, mudah-mudahan dia celaka ini orang. Baru dicatat dalam kitab murka. Nah, ini sehingga para malaikat itu marah besar kepada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Karena begitu kemudahan punya dosa istighfar, sholat, taubat, diampuni sama Allah Ta'ala. Sholat, 2 rakaat, pahalanya berlimpah. Bikin satu kebaikan, dilipat gandakan. Niat bikin dosa, niatnya dihilangkan, jadi satu pahala. Bikin dosa satu, dihitung satu. Bikin pahala satu, dilipat gandakan 10. 700 kali lipat dan lebih. Kok bisa masuk neraka, kata malaikat. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran.